Dasiku sudah siap, dan oke deh kalau begitu. Duh, aku jadi deg-degan nih. Hai Vi. Eh kakak. Kamu lagi apa? Ini aku mau lagi ngerekam tugas pelajaran seni musik kak. Tugasnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kakak tolong bantu aku rekamin videonya ya kak. Oke siap, tapi sebelumnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Kak Marcel. Dan aku Vivi. Dan kami berdua akan menemani kalian belajar hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu kebangsaan. Teman-teman tahu gak sih siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, coba tuliskan satu lagu nasional lainnya. Tuliskan jawabanmu di buku latihan kamu ya. Nah, oke, sekarang yuk kakak bantu kamu untuk ngerekam tugas kamu. Oke, Kak Marcel. Oke. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku. Selamat pagi teman-teman kelas 4 yang pintar. Mari kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini kelak berguna untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan kalian ya. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita simak cerita ini terlebih dahulu. Yeay! Nah, Nivi hasil videonya. Wah, bagus ya, Kak. Iya dong. Dani sangat senang. Hari ini, Om Reza mengajaknya menonton pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia di gelanggang olahraga Bung Karno, Jakarta. Om Reza berkata, menonton pertandingan langsung berbeda rasanya dengan menonton di televisi. Kamu bisa melihat dan mendengar dua lagu kebangsaan dari dua negara dinyanyikan sebelum pertandingan. Melihat semua orang berdiri untuk menyanyi, rasanya hati Om Reza jadi terharu. Dani bertanya, kenapa sih Om kalau menyanyikan lagu kebangsaan harus berdiri? Ini kan bukan upacara bendera. Lalu Om Reza menjelaskan, berdiri itu untuk menghormati Dani. Lagu kebangsaan itu kan simbol negara. Bagi setiap negara, lagu kebangsaan itu digunakan sebagai ekspresi untuk menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Memangnya itu penting, Om? Tanya Dani lagi. Om Reza mengangguk dan memberikan penjelasan. Sangat penting, Dani. Lagu kebangsaan itu mewakili identitas suatu bangsa. Lagu kebangsaan mengingatkan pada kejayaan, keindahan, keberanian, dan budaya negara itu. Itu sebabnya saat rakyat negara tersebut menyanyikan lagu kebangsaannya, lagu itu membantu membangkitkan kebanggaan atas negara dan tanah airnya. Dani mulai mengerti. Menyanyikan lagu kebangsaan membuat para pemain semangat bertanding ya Om? Tanya Dani. Iya Dani. Menyanyikan lagu kebangsaan mempererat rasa kebangsaan kita. Di ajang pertemuan dengan negara lain, menyanyi lagu kebangsaan membuat kita bangga sebagai bagian dari bangsa itu. Dan rasa bangga itu membuat kita melakukan yang terbaik untuk negara. Jawab Om Reza. Om Reza menunjuk ke bawah. Suara riuh terdengar. Penonton dari kedua negara bersorak saat para pemain memasuki lapangan. Dani ikut bertepuk tangan dari bangku penonton Indonesia. Sementara itu, pemain dari kedua negara berbaris rapi dan pembawa acara meminta semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo Dani, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ajak Om Reza. Dani mengikuti Om Reza. Ia segera berdiri. Dani berdiri tegak bersama ribuan orang yang berada di dalam gelanggang olahraga Bung Karno.
lagu Indonesia Raya terdengar. Para penonton dan tim pemain Indonesia menyanyi bersama-sama dengan Hikmat. Baru pertama kalinya, Dani menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama di gelanggang olahraga. Kalau biasanya Dani menyanyikan saat upacara bendera, kali ini dia menyanyi bersama para penonton untuk menyemangati tim Indonesia yang berjuang memberikan kemenangan untuk negara. Cerita selesai. Wah, seru ya anak-anak. Dani jadi punya pengalaman baru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah setiap negara memiliki lagu kebangsaan juga? Ya, setiap negara memiliki lagu kebangsaan. Lalu, mengapa ya menyanyikan lagu kebangsaan bisa menciptakan rasa persatuan bangsa? Anak-anak hebat. Tepat sekali. Karena dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kita bisa merasa menjadi bagian dari bangsa. Nah, sekarang coba kalian catat pertanyaan ini di buku kalian dan jawablah dengan baik. Selamat mengerjakan. Nah, gimana Vi? Sudah paham kan kenapa lagu kebangsaan itu penting banget buat kita? Iya Kak Marcel, aku sekarang jadi paham. Kita lihat yuk, di belakang kita itu udah ada lambang Pancasila. Nah, kakak mau nanya nih, Pancasila itu apa sih, Vi? Pancasila itu dasar negara, Kak. Ada 5 sila di dalamnya. Nah, boleh nggak sih? Coba urutin satu persatu sila dari 5 Pancasila itu. Boleh. Nah, buat teman-teman di rumah juga nih, bisa ikut menulis bareng Vivi ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, hebat nih. Pinter banget sih adik Marcel. Nah, gimana nih teman-teman semua di rumah? Kalian juga udah hafal kan dengan 5 sila dari Pancasila? Aku yakin banget, Kak. Pasti teman-teman di rumah juga sudah hafal. Wah, bagus dong. Tapi harus diingat. Jangan cuma dihafal. Siap, Kak. Harus diamalkan dan juga dilakukan. Oh iya. Dari tadi ada kotak kartu. Ini kotak kartu apa sih, Vi? Oh, ini kartu alfabet, Kak. Oh, kakak punya ide. Kan tadi kita udah belajar nih. Nah, gimana kalau kita sekarang main kuis? Wah, main kuis, Kak. Aku mau. Oke, siap. Nah, kali ini kakak akan mengacak beberapa huruf yang berhubungan dengan tema belajar kita hari ini. Nah, untuk teman-teman semua di rumah juga bisa loh langsung ikut menjawab dan juga menyusun jawabannya di buku latihan. Oke, udah siap nih? Udah siap? Siap. Oke, ada huruf H, ada huruf E, ada huruf M, ada huruf A, ada lagi huruf R, ada huruf I, ada huruf T, ada huruf P, selanjutnya ada huruf U, dan terakhir ada huruf H. Pertanyaannya, yang merupakan definisi dari warna bendera Indonesia? Apa yo? Ini gampang banget. M. E. E. Sini. Terus? R. R. Oke. A. Sini. Nah. Merah, kemudian H. Nah, ini dia. P. P. U. U. T. I. Dan H. Jawabannya? Merah putih. Benar banget kan? Benar banget. Jawabannya adalah merah putih.
Nah, oke, selanjutnya untuk soal terakhir nih. Vivi harus konsentrasi ya. Siap. Oke, kita kembaliin dulu kartu-kartunya. Oke. Nah, yang satu ini adalah pengertian dari mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita ada huruf M, ada huruf O, selanjutnya ada huruf N, ada huruf A, ada huruf E, dan ada huruf L. Oke, dan huruf N, huruf I, huruf S, huruf I lagi, huruf S, dan huruf A. Apa ya, Kak? Kamu pasti tahu, Vi. Tadi kamu sempat dengar kata ini kok. Patriotisme ya, Kak? Tapi nggak ada huruf P-nya. Ayo, sedikit lagi. Oh iya. Apa ayo? Ini. Oke. Okay. N. A. A. S. S. Oke. Okay. S. I. I. Terus apa lagi ayo? O. O. Oke. Okay. N. N. Nah, A. A. Apa lagi? L. L. Oke. Coba nasional. Oh ya Kak, aku tahu. Jawabannya nasionalisme, Kak. Nah, itu dia, benar banget. Jadi jawabannya adalah nasionalisme. Wah, pintar banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk teman-teman di rumah, coba perhatikan baik-baik huruf acak berikut ini ya. Silakan susun menjadi kata sesuai kalimat petunjuknya. Hai teman-teman kelas 4, masih bersama Kak Marcel dan Vivi di sini. Nah, kalian masih ingat gak sih tentang diagram batang? Diagram, Kak? Lupa-lupa inget deh, Kak, kayaknya. Oke deh kalau gitu. Kakak ingetin lagi ya. Boleh-boleh tuh, Kak. Oke. Kalau begitu, coba perhatikan gambar diagram batang ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Diagram batang ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X mendatar atau horizontal dan sumbu Y tegak atau vertikal. Sekarang coba kalian jawab berapakah nilai dari data yang ditunjukkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa mengetahuinya dengan melihat nilai pada sumbu Y. Dengan diketahui data di nomor 1, nilainya adalah 16. Biar aku coba jawab ya, Kak. Nilai data nomor 2 kan tingginya setengah dari nilai data nomor 1. Berarti nilainya 8, Kak. Nah, benar. Mari kita buktikan. Nilai dari data nomor 2 adalah 8. Hal ini dikarenakan nilai tiap garis pada sumbu Y merupakan kelipatan 2. Nilainya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai dari data sumbu Y, akan lebih mudah untuk mengetahui nilai dari data nomor 3, 4,
dan 5 pada sumbu X. Ayo, coba sekarang teman-teman di rumah jawab. Berapakah nilai dari data nomor 3, 4, dan 5 pada sumbu X? Mudah kan teman-teman? Kalian hanya tinggal melihat nilainya dari data pada sumbu Y. Sesuai dengan tinggi data yang ditunjukkan nomor 3, 4, dan 5. Jika sudah menjawab, tanyakan pada ayah, ibumu di rumah ya. Apakah jawabanmu sudah tepat atau belum? Kak, lagi lihat apa? Oh, ini Vi. Tadi kakak habis baca berita. Ternyata masih ada warga negara Indonesia yang tidak tahu lagu kebangsaan Indonesia. Oh ya kak, berapa banyak kak? Menurut berita ini, dilakukan percobaan dengan menanyakan 100 orang. Apakah mereka tahu lagu kebangsaan Indonesia? Terus gimana hasilnya, Kak? Hasilnya terdapat beberapa orang yang tidak tahu lagu kebangsaan Indonesia. Wah, sayang sekali ya, Kak. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita semua harus mengetahui lagu kebangsaan negara Indonesia. Betul banget. Gimana denganmu, teman? Pasti kalian tahu, kan? Nah, data hasil dari wawancara kepada 100 orang tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang tegak. Seperti ini. Kenapa disebut diagram tegak atau vertikal? Itu karena datanya ditampilkan secara vertikal. Sumbu Y menunjukkan nilai dari banyaknya orang yang diwawancara. Sedangkan sumbu X menunjukkan orang yang tahu dan tidak tahu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui berapa orang yang tahu dan yang tidak tahu lagu kebangsaan Indonesia. Orang yang tahu sebanyak 81 orang dan yang tidak tahu sebanyak 19 orang. Dengan diagram batang ini memudahkan kita untuk mengetahui dan membandingkan nilai dari data satu dengan data lainnya. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk gambar batang berbentuk persegi atau persegi panjang. Terkadang juga bisa berbentuk kubus atau balok. Selain diagram batang vertikal atau tegak tadi, data pengetahuan lagu kebangsaan bisa juga disajikan dalam bentuk diagram mendatar atau horizontal. Disebut demikian karena data disajikan secara horizontal, seperti gambar diagram mendatar ini. Nilai dari data diagram mendatar atau horizontal ini tetap sama saja dengan diagram tegak atau vertikal. Ini dia. Orang yang tahu lagu kebangsaan 81 orang dan yang tidak tahu 19 orang. Sama bukan hasil datanya? Hanya bentuk penyajian saja yang berbeda. Jadi, masih lebih banyak orang yang tahu lagu kebangsaan dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham perbedaannya? Paham, Kak. Nah, Vi, tadi kan kita sempat melihat dan mempelajari contoh-contoh diagram batang. Iya, Kak. Nah, selanjutnya dengan membaca diagram batang, kita akan mengidentifikasi seberapa banyak informasi yang bisa kita temukan. Wow, siap kak. Siap. Coba perhatikan. Diagram ini menunjukkan data tentang lagu kebangsaan Indonesia. Beberapa orang diminta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, hasilnya disajikan dalam bentuk diagram batang ini. Hasilnya terbagi menjadi beberapa data. Ada data orang-orang yang belum tahu, belum hafal, belum lancar, dan lancar. Coba Vi, dengan membaca diagram ini, kamu sebutkan berapa banyak orang yang belum tahu lagu kebangsaan Indonesia? Kalau aku lihat, nilai data dari orang yang belum tahu itu tepat ada di tengah angka 10 dan 0. Kak, berarti 5 ya? Nah, betul banget. Seperti kata Vivi barusan. Banyaknya orang yang belum tahu lagu kebangsaan Indonesia adalah 5 orang, sesuai data ini. Berdasarkan hal ini, masing-masing garis pada sumbu Y atau banyaknya orang memiliki nilai kelipatan 10. Perhatikan angka-angka yang dilingkari merah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 orang. Lalu, berapa banyak orang yang belum hafal lagu kebangsaan Indonesia? Nilai datanya tepat di tengah antara angka 10 dan 20. Berarti 15 ya, Kak? Nah, benar banget. Kita buktikan bersama ya.
lihatlah nilai data dari yang belum hafal berada di tengah antara angka 10 dan 20, yaitu 15. Nah, untuk teman-teman di rumah, coba kalian perhatikan. Berapa banyak orang yang belum lancar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia? Berapa banyak orang yang lancar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia? Berapa banyak orang yang didata? Menurutmu, mengapa ada orang yang tidak mengetahui lagu kebangsaan Indonesia? Nah, cobalah tanyakan kepada 5 orang terdekatmu apakah mereka tahu lagu kebangsaan Indonesia. Mintalah mereka menyanyikannya. Tuliskan nama mereka pada tabel ini. Cobalah urutkan dari data yang paling sedikit ke paling banyak di antara 4 data orang yang belum tahu, belum hafal, belum lancar, dan lancar. Selamat berlatih ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca buku berjudul Lagu Kebangsaan adalah Identitas Negaraku, serta teks berjudul Lagu Kebangsaan Indonesia. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Wah, Vivi, gak kerasa ya? Perjumpaan kita kali ini harus selesai. Iya, tapi jangan sedih ya. Besok kita akan kembali lagi. Betul banget. Nah, semoga ilmu yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus bangga dengan identitas negara kita. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.